Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Qalam salim rahimahullahu ta'ala Wa amma zuhduhu dunya Dan adapun zuhudnya Imam Malik di dunia Fayadullu alaih maruya Maka menunjuki atasnya oleh apa yang telah diriwayatkan Annal mahdiya bahwa al-mahdi Amirul Mukminin sa'anahu Beliau bertanya kepada Imam Malik Faqala lahu berkata ya Al Mahdi kepada Imam Malik halaka min darin apakah engkau punya rumah Faqala enggak punya tidak tidak punya walakin wa hadisuka akan tetapi aku akan Tadiskan kepada engkau Sami itu Rabi'ata Ibna Abi Abdurrahman Aku telah mendengar Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Yaqul berkata Nasbul mar'i Daruh Nasab seseorang itu adalah Rumahnya Wa sa'alahu rasidu Dan bertanya Harun ar-rasid kepadanya Mamalik. Hal lakadarun apakah engkau punya rumah? Fa qala la, enggak punya. Fa atahu salasata ala fi Lalu Harun Ar-Rasyid memberikan beliau Imam Malik 3000 dinar. Masyaallah, itu berapa duit 3000 dinar tuh? Banyak banget itu ya. Beli rumah kuat tiga 3000 dinar. Masyaallah. Satu dinar 4 gram. 1 gram, taruh dah 500 dah ya. Hmm. Ya, taruh 500. Jadinya apa? 1 dinar berarti 4, uh, 2 juta. <tuh> 2 juta kali 3 kali 3 ribu. Berapa duit itu ya? Masya <tuh> jutaan kali 3000. Ini berarti ya itu atau atau begitu. Wa qala ayy berkata ishtari biha darun, kata Harun Ar-Rasyid, beli olehmu dengan 3000 dinar itu akan rumah. Fa akhazaha, lalu Imam Malik ambil itu duit 3000 dinar. Tapi wala yunfikha, beliau tidak menafkahkan itu. Ya. Beliau enggak menafkahkan itu. Artinya enggak dibeliin. Disuruh beli rumah, kagak dibeliin. Kalau kita gimana tuh? Alhamdulillah rezeki. <laughs> Imam Malik ya. Masyaallah. Ini kelas Imam Malik. Kita kelasnya Imam jauh dari beliau ya. Qala li Malikin rahimahullah berkata eh falamma arada rasidu al-sukhuna al-sukhus maka tatkala Harun Ar-Rasyid ingin menampakkan diri qala berkatalah beliau lima alikin lima alikin rahimallahu berkatalah Harun Ar-Rasyid kepada Imam Malik rahimahullah yang bagi antakhruja ma'ana siogianya engkau keluar bersama kami wahai Imam Malik fa inni azamtu aku bercita-cita ala, al, ala an ala an ahmilan nas muwatta'i bahwa aku ingin membawa manusia atas kitab muwatta'i ada kitab hadis sampai kitab muwatta karangan Imam Malik. Kama hamala Utsman radhiyallahu anhu annasa sebagaimana membawa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu akan manusia Al-Qur'an atas Al-Qur'an. Ada mushaf Al-Utsmani. Nah, karena itu hasil ya prakarsa beliau ya yang dikepali oleh Zaid bin Sabit itu ya. Yang ngerjain Zaid bin Sabit, ya, tapi perintah Sayyidina Utsman. Jadi tetap itu Sayyidina Utsman tuh. Mus Utsmani padahal yang kerjain Zaid bin Sabit. Ya begitu emang, ya. Emang begitu. Ya kalau enggak diperintahin ngerjain enggak dia? Enggak. Beliau nggak ngerjain kalau enggak diperintahin. Karena diperintahin, kerjain. Jadi benar nisbatnya kepada Sayyidina Osman. Pemimpin. Jadi begitu pula ketika memimpin yang buruk, maka yang kena pemimpinnya. Yang kena pemimpinnya. ketika yang sama ya cucu Nabi Husain dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Yang bunuh Yazid bukan, bukan anak buahnya. Tapi dinisbatkan kepadanya kenapa? Karena dia pemimpinnya. Begitu. Tapi hemat saya masalah ini enggak usah dibahas. Sekarang orang banyak yang membahas hemat saya, nggak usah dibahas. Ya, itu tahun-tahun kesedihan im, islam ya, mengalami duka cita di situ. Ya, jadi hemat saya, masalah ini nggak usah dibahas. Ya. Jadi itu teramat sedih sekali kalau dibahas itu. Jadi kisah Karbala ya memang kalau diurut ya yang benar ya Husain Sayyidina Husein, cucu Rasul. Tapi hemat hemat kami ini enggak usah dibahas sudah. Ya. Jadi pelajaran aja enggak usah dibesar-besarkan. Nanti takut hati kita membenci kepada sahabat Rasulullah Sallallahu ya, ya, Alaihi Wasallam. Walaupun ya, beliau membunuh cucunya, kita kita wakuf dalam hal ini. Ya, kita hemat kami, ya kita tawakuf dalam hal ini. Ya, kalau dibaca semua kita sedih. Ya, jangan dibuat jadi bahan ceramah, jangan. Ya. Hemat, hemat kami begitu, jangan bahan nanti implikasinya besar. Ya, implikasinya besar. Kalau nanti kita ya khawatir nanti akan membenci ke atasnya terus. Nanti implikasinya kepada dalam periwayatan hadis. Ulama sepakat kulu bin udul siapa aja ya. termasuk yang di dalam itu ya. itu ulama dulu udah sepakat begitu kita jangan bongkar-bongkar lagi jangan dibongkar-bongkar lagi begitu ya yang belajar hadis ngerti nanti tuh. Orang Syiah la kullu sahabin udul enggak. Yang udul itu hanya ahlul bait aja. Kata orang Syiah. Kenapa? Karena benci masalah Karbala itu. Kita oleh karena itu masalah ini kita tawakuf jangan diceritakan. Sedih dan takut implikasinya kepada yang buruk-buruk nanti. Kalau orang Syiah senang tuh kalau itu dibicarain tuh. Mereka senang membicarakan tentang itu. Kenapa nanti akan timbul kebencian kepada sahabat-sahabat Rasul? Faqala lahu Amma hamlu nasi ilaihi Maka ia berkata kepadanya Imam Malik berkata kepadanya Menjawab Kan tadi beliau katanya Sesungguhnya aku bercita-cita untuk membawa orang kepada, di atas muwatta'i Sebagaimana Sayyidina Osman membawa Orang atas Al-Quran, artinya pengen bawa itu ya. seperti Al-Quran ada Musa Al-Quran. Fakoh maka berkata beliau kepadanya Imam Malik berkata kepada Harun Al-Rasyid, Amma hamlul nasi Al-Mu'ato, pale sa'ilai sabilun. Adapun membawa orang-orang atas kitab Mu'ato maka enggak ada jalan kepadanya, enggak bisa kalau itu mah, enggak bisa. untuk supaya orang sepakat semua sepakat enggak ada perbedaan pendapat semua sepakat mesti satu di dalam kitab mu'tab enggak bisa kata Imam Malik enggak bisa nah inilah ahli ilmu coba kalau kita iya dong coba sepakatnya semua kalau enggak hmm, bunuh umpama gitu penjara Orang kuasa om beliau Tapi memalik enggak. Inilah ahli ilmu. Padahal beliau pengen diangkat tapi beliau enggak mau. Karena itu salah. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan. Perbedaan itu suatu sesuatu yang enggak boleh enggak. Pasti ada perbedaan. dan enggak bisa disalahkan orang berbeda dengan kita apalagi sampai kita mengucap bid'ah ahli neraka naudzubillah summa naudzubillah min zalik kita saling menghormati bila mana berbeda yang penting masing-masing punya dalil kita tarik ambil yang sama ya jangan lihat yang berbeda yang penting masih satu kalimat la ilaha illallah muhammad Rasulullah Lianna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraku ba'dahu fil amsari karena bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersebar setelahnya ya berpecah belah berpecah tersebar maksudnya pada negeri-negeri jadi banyak terpecah, tersebar ke negeri-negeri. Jadi apa sulit untuk menyatukan itu. hadasu, fa indahu fa indaku li ahli misri misri ilmun maka mereka mentahdiskan mereka mentahdiskan menceritakan maka ya, ketika tiap-tiap ahli negeri ilmun fa inda kulli ahli misrin ilmun maka ya, di sisi setiap ahli negeri ada ilmunya ilmunya masing-masing itu -masing kita mau gabungin ya enggak bisa beda paham nanti biar saja berbeda yang penting semua ada dasarnya Waqad qala dan sungguh bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmatun berbeda umatku adalah rahmat berbeda umat itu rahmat wa amal khuruju ma'aka fala sabila ilaih dan adapun keluar bersama engkau maka enggak ada jalan kepada Adapun keluar bersama engkau maka enggak ada jalan. Ini kalau begitu enggak bisa kata Imam Malik. Enggak bisa, ya. enggak bisa. Biar aja berbeda. Kenapa? Karena berbeda umatku kata Rasul itu rahmat. Enggak apa-apa berbeda. Yang penting enggak saling celak mencela, enggak merusak orang. Sekarang kena mencela mencela di YouTube kita lihat saling mencela, mencela menghina, masuk neraka, bidoa, dolala, ini namanya mencela. Enggak boleh seperti itu. Kalau Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, Al Madinah tu khairun lahum. Laukanu ya lamuna. Madinah, kota Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Wakola Ali Sallallahu Alaihi Wasallam Al Madinah tu tanfi khobasahat kama yan fil kiru hadidi. Barusan Nabi wasallam Madinah itu ya, menafikan kotorannya, sebagaimana menafikan menghilangkan maksudnya ya, menghilangkan uh, kir, ya, ubupan alat peniup api ya, akan khobasal hadid kotoran besi. Wa azhi dana nirukum kamahiyah fakhuzuhu Iya kata ya memalik ini dinar dinar kamu sebagaimana ia yang kamu kandaki Fakhuzuhu ambil deh saya gak ambil masyaAllah inilah ulama nggak mau ngambil duit dari pemerintah kalau kita udah ambil duit dari pemerintah nanti kayak sapi ompong ya kayak macan ompong. Ya, udah nggak bisa gigit lagi. Kayak kucing ompong, udah nggak bisa gigit lagi tana. Udah nggak bisa gigit lagi udah. Tadi yang ngau, wow, masrum, udah nggak lagi dah. Lihat kalau macan ngaung tapi nggak ada giginya lucu nggak? Beginilah ulama seharusnya. Dulu pernah ada datang orang pemerintah datang ke sini tiga mobil bawa ya kita mau di ya saya mau dibagi duit buat bangun ini alhamdulillah Allah kasih gerakan kekuatan saya saya menolaknya di bawah koper debitnya banyak berapa tuh banyak pokoknya ya yeah, ya yeah, puluhan juta nah itu <laughs> ratusan juta nah, ya hmm. alhamdulillah Allah kasih gerakan saya untuk menolaknya enggak diterima alhamdulillah pembangunan kita ini bersih daripada itu semua wa in pada fada auha dan jika engkau kehendaki tinggalkanlah dia terserah mau ambil ambil tinggalin tinggalin yakni annaka inna ma ya tukalifuni mufaraqatul madinati ya lamas tuna tuhu ilayya bahwasanya engkau hanya Engkau telah membebani aku. Engkau telah mentakribkan aku untuk meninggalkan Madinah. Tatkala aku sudah berbuat dia kepada aku. Ya. Jadi beliau enggak mau meninggalkan kota Madinah. Imam ya, Malik enggak mau meninggalkan kota Madinah. Beliau ingin ya, berbuat ya, beliau ingin tetap di kota Madinah engkau membebani aku engkau membebani aku engkau suruh aku untuk meninggalkan kota Madinah fala usiru dunya ala fala eh, usiru dunya ala madinati rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku tidak mengutamakan dunia atas Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaza maka begitulah karena ada zuhdu malikin zuhud Imam Malik fi dunia. Begitulah zuhudnya Imam Malik. Walamma hamalat ilahi al-amwal kasiratu min atrafi dunya Lintishari ilmihi wa as'abi kana yufarikuha fi yujur il khairi Walamma lantadkalah Membawa ilai kepadanya harta yang banyak itu dari ujung-ujung dunia Karena tersebar ilmunya dan sahabatnya Karena adalah beliau Yufari kuha, meninggalkan itu harta yang banyak. Ya. Al-ammal kasira fi ujuil khair pada jalan-jalan kebaikan. Jadi tak kala duit yang banyak ya. membawa beliau kepada dunia, beliau tinggalkan itu harta yang banyak. Jadi kita ya seyogianya orang-orang yang mengejar akhirat kalau kita pengen kejar akhirat disodorin uang karena ada maksud terselubung maka kita tinggalkan sesuatu padahal Harun Ar-Rasyid adalah orang mulia tapi karena ada sesuatu di situ yang enggak cocok sama Imam Malik beliau enggak mau menerima uang Kita kalau udah dikasih duit susah. Kalau udah dikasih duit susah mau berdakwah. Tapi kalau nggak dikasih duit, insya Allah kita mampu berdakwah dengan baik. Makanya Nabi mengatakan, Ar-Rasi wal finar. Yang nyogok dan yang disogok masuk neraka. Kenapa? Bahaya orang disogok. Satu pemerintahan bila mana sudah di suapin dengan uang sogok maka sulit untuk berkembang. Harus hilangkan itu dulu. Kenapa begitu? Karena ketika sudah menerima suapan maka dia seperti jaringan. Seperti mata rantai maka dia akan sepakat bersama-sama berbuat kerusakan kenapa? karena ketika ingin berhenti akan kena semua dan akan terancam semua dan dia akan, akan sulit mau berhenti susah, mau maju susah mundur kena, maju kena, bahasanya begitu si malakama Maka Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan, ar mutasi wal Murtasyi ular mutasi ular ya? mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti ulama-ulama mutasi ular mutasi ular mutasi ular